Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk semuanya. Oke, apa kabarnya para YouTuber di seluruh dimana aja kalian berada? Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu terhindar dari hal-hal buruk dan mara bahaya, dan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang lancar. Dan jangan lupa selalu bersyukur, dan jangan lupa bahagia. Oke, kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari kawan-kawan YouTuber yang bertanya, Kak, bagaimana caranya kok bisa 41 hari udah mencapai target 1000 subscriber? Oke, sekarang saya mau jawab ya. Jadi tidak segampang, tidak semudah yang kalian pikirkan, bahwa saya juga itu penuh perjuangan. Dalam di sini saya posisi sedang bekerja ya, jadi saya harus benar-benar berjuang pagi, siang, sore, malam. Setelah istirahat malam pun saya masih harus begadang. Saya masih belajar ngedit video, mencari subscriber. Itu benar-benar penuh perjuangan, dan akhirnya alhamdulillah, tapi ternyata saya bisa. Sekarang sudah tinggal selangkah lagi ya, yaitu mengejar target jangkaan. Jadi caranya saya sama seperti kalian, dari support tapi saya berkomitmen agar saya selalu jujur dan amanah. Jadi sebelum saya bilang subscribe itu, saya menonton video teman-teman YouTuber dulu, minimal durasinya itu 2 menit 50 detik lah. Artinya pernah saya itu menonton sampai 1 menit gitu, enggak pernah. Saya juga ingin selalu menjaga kejujuran dan amanah. Ya, jadi buat kalian para YouTuber pemula yang belum mencapai target 1000 itu, jangan khawatir ya, kalian pasti bisa. Terus berjuang, terus kerja keras, tapi ingat harus selalu jujur dan amanah. Insya Allah, Allah akan memudahkan buat kalian-kalian semua yang amanah, yang jujur. Dan yang untuk yang tidak jujur, kalian jangan heran kalau nanti kalian tidak diberikan kemudahan oleh Tuhan. Jadi kita harus berkomitmen, nomor satu yaitu jujur dan amanah, dan hindari hal-hal yang merugikan orang lain. Jadi sudah tahu bagaimana caranya agar tidak terdeteksi spam oleh pihak YouTube-nya. Jadi kita harus sama-sama bergotong royong, sama-sama bekerja sama. Ya, intinya kita harus menjaga sportivitas. Insya Allah dengan komitmen jujur dan amanah kita pasti bisa. Semoga kita bisa sukses bareng. Dan jangan pernah bosan untuk saling mensupport, sama. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain kali kita bertemu lagi di See You Next Video. Semoga kalian sehat selalu, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.